Susunan terbaru Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024 usai reshuffle resmi dipaparkan setelah Presiden Joko Widodo resmi melantik dua menteri baru di Istana Negara pada Rabu 15 Juni 2022 kemarin. Tercatat adanya dua menteri baru yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Ia menggantikan Muhammad Lutfi. Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Selain Zulkifli, di dalam kabinet saat ini ada tiga menteri yang juga merupakan ketua umum partai politik. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terakhir, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Suharso Mono Arfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru. Mereka adalah John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB Afriansyah Ferinur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Adapun Raja Juli menggantikan rekan satu partainya Surya Chandra. Saat ini komposisi para pembantu Presiden Joko Widodo yang terbaru mencangkup 34 menteri dan 16 wakil menteri. Mereka akan bertugas hingga sisa masa jabatan pada 2024. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.